Iya pemirsa, masih bersama Jejak Sang Kreator yang kali ini di pagi hari ini kami sudah berada di lokasi pasar tradisional yang mana kami akan mereview harga cabai hari ini. Bagaimanakah harga cabai hari ini pemirsa? Apakah ada kenaikan? Oke, ikuti bersama kami ya. Oke pemirsa, kali ini kami sudah berada di dalam area pasar tradisional yang mana di pasar tradisional sekarang sudah mulai ramai sekarang ya pemirsa. Oke, kalau begitu. Ya pemirsa, kali ini kami sudah berada di dalam kios ya, salah satu penjual cabai merah di mana kami akan mencari informasi tentang harga cabai merah besar hari ini pemirsa. Misi Mas. Iya, dengan Mas siapa? Oh iya Mas Al ya, di pasar tradisional ya Mas ya. Iya, ya maaf mengganggu ya Mas ya. Cabai merah besar yang ini yang super berapa Mas? Oh gitu ya. Oh iya. Ya kalau yang keriting? Iya hampir sama ya. Oh iya iya. Ya oke okay ya Mas Al ya, semoga laris manis ya Mas Al ya. Iya, laris manis selalu. Oke okay ya, kami dari Jejak Sang Kreator mendoakan ya, semoga laris manis lancar selalu usahanya Mas ya. Terima kasih Mas Al. Yo, assalamualaikum Mas Al. Yo, pemirsa, inilah cabai rawit merah yang sekarang dibanderol dengan harga Rp52.000 per kilonya di pasar tradisional pemirsa. Harganya makin meroket pemirsa, antara cabai merah dan cabai merah besar ya, sekarang harganya hampir meroket. Sedangkan cabai rawit hijau yang kecil itu ya, yang biasa disebut dengan cabai lalap, sekarang dibanderol dengan Rp26.000 per kilonya di pasar tradisional pemirsa. Ya, cabai rawit merah sekarang melonjak dengan drastis pemirsa, bagaikan tendangan lambung dari Cristiano Ronaldo ya, sekarang dengan harga Rp52.000 per kilonya di pasar tradisional. Iya. Cabai merah besar sekarang dibanderol dengan harga Rp48.000 di pasar tradisional pemirsa. Iya, pemirsa. Ini adalah bawang merah yang sekarang dibanderol dengan harga Rp26.000 per kilonya pemirsa ya di pasar tradisional.